kemarin seperti apa debut? Ya, alhamdulillah sama debut pertama dan pastinya awal-awal grogi, tapi lama-lama bisa adaptasi dengan tim. Kondisi kamu seperti apa nih sekarang? Kondisi alhamdulillah fit hari ini dan siap bertanding untuk besok. Teman-teman seperti apa kondisinya? Teman-teman yang starting sedang pemulihan karena ada beberapa cedera ringan. Nah, yang sebagian yang gak main dan pemain mengganti latihan hari ini. So, ini kan kamu baru pertama kali main di timnas kelompok usia yang pertama itu ya. Sebelumnya di junior lain memang udah pernah. Belum. Waktu kamu kecil, kamu ingat nggak pertama kali kamu nonton timnas itu kapan? Pertama kali nonton di TV atau langsung itu? Ingat? Dari sejak kecil emang saya suka bola, dari keluarga juga support karena dari situ saya suka sepak bola dan saya dari kecil emang sudah nonton timnas. Gak inget pertandingannya? Gak inget karena sudah lama. Event apa inget ya? Event apa itu saya PLNF atau apa itu? Gak inget. Pemain idolanya di timnas dulu kan? Pemain idola saya di timnas dulu striker Hamdan Suma. Persita. Kamu tuh posisinya di Persita main di kiri wing, paling wing kiri apa? Biasa dua-duanya. Dua-duanya. Bisa kanan bisa kiri. Kemarin pas main di kanan berarti kan? Iya. Ini sempat ngakop nggak? Apa emang udah biasa? Ya kalau bermain pasti grogi karena kan bela timnas pertama kali. Jadi grogi tapi teman-teman mendukung jadi semangat tambah dan bisa beradaptasi. Kondisi Irfan Jauhari tahu nggak? Kemarin sempat cedera atau seperti apa? Irfan Jauhari kurang tahu dah, karena langsung ke dokter itu ya. Oke. Besok persiapannya seperti apa? Apa ada taktikal dari pelatih atau seperti apa untuk lawan Timor Leste? Dari pelatih kan disuruh bersihat saja karena besok bertanding dan mudah-mudahan menang dan selalu itu saja. Oke, ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.